vegetarian itu ada banyak, ya, banyak klasifikasi ya. Kalau vegetarian itu masih mengikut sertakan ikan, kan namanya pescatarian. Ya. Kalau masih mengikut sertakan telur dan susu, kita sebut dengan lacto-ovo vegetarian. Vegetarian yang seperti itu is very good. Tapi kembali dengan variasi menjadi kunci. Jadi jangan cuma makan keju terus, susu terus, makan telur terus, kombinasikan ketiganya. Ya. Kemudian sayur, pemilihan sayur, buah, kacang-kacangan itu juga harus diperhatikan. Yang saya agak sedikit khawatir adalah vegan. Murni tidak mengkonsumsi produk hewan. Karena tubuh kita didesain untuk mengabsorb makanan dari dua sumber itu. Banyak orang bilang, protein kan di dalam tumbuhan juga ada protein. Yeah. Tapi kualitasnya berbeda dengan protein hewan. Di dalam tumbuhan juga ada zat besi. Jenis zat besi yang berbeda dibandingkan dengan yang ada di dalam daging merah. Dan kita memang membutuhkan keduanya. Memang betul. Saat ini kita mengkonsumsi dengan balance yang tidak benar. Makanan dari hewannya segini, buah sayurnya segini. Dagingnya kebanyakan. Nah, justru yang harusnya dilakukan adalah buah sayurnya lebih sering, dagingnya dan yang lain-lainnya ditekan ke bawah sehingga lebih sedikit porsinya, tapi bukan berarti kemudian dihilangkan. So that is balance gitu ya. Karena pada dasarnya manusia itu omnivora. Kita bukan herbivora, kita bukan karnivora, kita omnivora, meaning kecukupan gizi kita tergantung dari dua sumber, hewan dan tumbuhan.